Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga masih bisa bertemu kembali walaupun hanya lewat virtual layar YouTube panjenengan semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan asbabun nuzulnya kita semuanya jadikan saudara lawas selawas singgasan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada kesempatan ini kita kedatangan seorang saudara kita yang mana beliau ada suatu hal minta tolong kepada kita, menghubungi kita, terus menunjukkan adiknya katanya sering kesini bersama kawannya. Info lebih jelasnya kita tanyakan kepada saudara kita. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Putri. Agak kencang dikit. Dengan Putri. Putri ya. Mbak Putri tahu nomor kita dari mana, Mbak? Saya tahu nomornya dari YouTube. Oh, dari YouTube. Katanya Mbak Putri adiknya sering ke tempat ini. Itu dari kapan, Mbak Putri? Udah 7 hari, Pak. Udah 7 hari saya mengikuti dia ke tempat ini. Dan saya curiga dia mengikuti ritual yang enggak benar. Dia sering keluar jam 1 malam. Itu sama siapa? Sama kawannya. Sama kawannya. Sebelum-sebelumnya, Mbak Putri, selama ini adiknya pernah enggak keluar malam melakukan hal-hal yang mungkin itu mengkhawatirkan Mbak Putri? Enggak pernah sih. Tapi semenjak dia mengenal kawannya, dia sering keluar malam, suka rokok, enggak pernah minta izin kalau keluar malam. Masya Allah. Jadi sebelum adiknya Mbak Putri bergaul dengan kawannya yang sekarang ini, nurut? Iya. Kalau dikasih tahu? Iya, dia sering nurut. Semenjak kenal temannya itu, dia enggak pernah nurut. Nggak pernah pamit kalau keluar. Pokok ininya berubah lah dia. Ya. Sifatnya berubah. Kalau boleh tahu adiknya Mbak Putri ini usia berapa? Usia ya. Masih sekolah atau? Iya, masih SMA dia. Masih SMA? Iya, Pak. Masya Allah. Jadi Mbak Putri mengikuti adiknya itu sudah 7 hari. Itu berturut-turut ke sini. Mbak Putri khawatir untuk adiknya ini terjadi sesuatu hal yang membahayakan. Iya, saya mengkhawatirkan dia. Iya. Oke sahabat ya, jadi Mbak Putri ini mempunyai adik kandung yang mana adik kandungnya awalnya patuh nurut kemana-mana izin, masih SMA ini adiknya Mbak Putri. Setelah kenal dengan kawannya, temannya, akhirnya melakukan suatu perubahan di dalam egonya atau sikapnya seperti itu, Mbak Putri ya. Oke, okay, kalau begitu. Tapi ini adalah tempatnya Kira dan Petir. Iya, saya dari tadi udah curiga, guys. Soalnya kemarin-kemarin kita sama kadrun-kadrun Wahabi itu, Kira dan Petir berada tempat ini. Dari mulai kita grebek padepokannya, lari ke Segoro Kidul, lari ke hutan, sekarang lari di Segoro Tengah ini. Soalnya bukan Segoro Kidul, bukan Segoro Lor. Bingung. Nah iya, Segoro Tengah aja. Soalnya kok agak berbeda nih lokasinya yang saya nganterin apa namanya tiga muridnya kadrun-kadrun itu. Berarti memang banyak markasnya ini petir. Ya udah kalau begitu kita langsung aja. Ya, siap. Bismillah. Tapi kalau
kemarin Mbak Putri mengikuti adiknya ke tempat ini, itu sepengetahuannya adiknya apa memang dia tahu adiknya diikutin? Tanpa sepengetahuan adik saya. Diam-diam. Iya. Tapi Mbak Putri nggak berani dekat? Iya, nggak berani. Cuma tahu lokasinya dari pinggir sana ya? Iya. Oh iya. Kayaknya ini ada sangkut pautnya dengan dukun. Soalnya saya itu kenal yang namanya dukun Ki Raden Petir. Ya mudah-mudahan adiknya Mbak Putri ini bisa segera kembali baik. Pergaulannya tidak seperti ini. Pasti kalian akan menjadi kaya raya. Sudah khas suaranya. Menyembah di lorong. Astagfirullah. Kalian yang ada mana adiknya? Satu persyaratan. Yang sebelah kiri. Bersetubuh denganku. Kalau kalian tidak bersetubuh denganku, kalian tidak akan bisa kaya raya. Siapa menegui? Ngerusak acara ritual gue. Petir, petir. Lagi-lagi kamu. Konangan menekaro Riko. Soalnya kamu itu gak ada habis-habisnya buat angkara murka. Ini benar adiknya? Iya, ini adik saya. Ini mau buat apa mereka? Ini mereka meminta buka aura. Untuk kekayaan. Jadi mereka harus bersetubuh denganku. Modusmu itu, ter, peter. Untuk menyembah Nyi Blorong harus mereka bersetubuh denganku terlebih dahulu. Kau paham? Astagfirullahaladzim. Coba sadarin adiknya. Adik. Dek, apa yang kamu lakukan itu enggak benar. Ngapain kamu kesini? Kakak peduli sama kamu. Ngapain? Kakak belum tahu urusan aku. Aku mau kaya. Jadi Ustai. Kamu kayak gini. Ini mau aku sendiri. Udah pergi sana. Tapi kakak peduli sama kamu. Nggak usah peduli. Udah. Aku nggak peduli sama saya. Ngapain kamu marah? Udah, pergi sana. Tapi ini halnya nggak benar. Pergi sana. Aku mau kaya. Kamu sabar dong. Kamu nggak boleh lahir. Kamu pergi. Astagfirullah. Udah. Tenang dulu. Udah kamu pergi juga, pergi. Diam dulu, diam. Apa urusanmu, Mbak? Ter, ini ulahmu kan? Mereka udah bawa gendang. Mereka datang kemari. Kaki sini. Jangan dengerin sama dia. Jangan dengerin sini. Coba duduk dulu. Istighfar. Sini, Mbak. Ini adikmu benar, adik kandungmu. Iya, Pak. Main kamu kesini. Urusanmu sama saya, Raden Petir ya. Diam kamu. Ini urusan keluarga adik beradik atau adik kakak. Yaudah salah aku dia gelem ngurene kok. Diam kamu. Selesaikan masalahnya. Ini benar adik kandungmu. Ya. Terus gimana setelah ada kenal dengan kawannya ini? Dia sering berubah. Berubah karena pergaulan sama kawannya. Apa alasanmu? Enggak, ini murni dari aku sendiri. Aku pengen kaya. Aku susah terus. Aku capek. Gak boleh kayak gitu, Dek. Aku capek. Kakak gak ngerti. Diam kamu, Peter. Diam. Aku pengen kaya. Tapi ini hal yang gak benar. Yang kamu lakukan itu gak benar. Menurutku ini benar. Apa yang benar? Kau lawan kakakmu itu. Singkirkan dia. Kalau kamu memang mau kaya raya. Diam, weh. Auramu akan memancar. Kau akan menjadi kaya raya setelah menyembah Nyi Blorong. Memang penyakit kamu itu, Tir. Udah kamu udah, pergi aja. Pergi. Pulang. Tapi kakak peduli sama kamu. Sudah gak ada peduli. Kamu tuh gak tahu kamu udah di luar. Udah pulang. Pulang semua. Istighfar. Pulang. Udah gak benar. Pulang. Diam kamu. Aku harus aku. Aku mau kaya. Mana ini Gus? Malah berantem mereka ini. Bagus, usir dia. Bagus. Kita akan ritual. Kamu pulang, pulang. Astagfirullah. Diam dulu kamu, Tir. Sana ada sana kalian sana pergi. Kamu juga sana, enggak usah ikut-ikutan sini sana. Astagfirullah.
Bingung ini saya ini. Oke, Raden Petir. Urusan kamu ya. Pergi silakan sana. Ini urusan dia. Urusanmu sama saya. Raya, mau apa? Urusanmu sama saya, Raden Petir. Kamu enggak usah ikut-ikut campur. Kamu lagi. Brengsek. Karena apa kamu membuat angkara murka. Ini lagi tikus coro satu ini. Udah saya buat taper masih aja. Sudah. Ikut campur terus urusan Raden Petir. Mbak Putri. Bawa adiknya. Sekarang nurut sama kakakmu. Jangan ikut. Selesaikan urusanmu di rumah. Jangan diselesaikan di sini. Udahlah, gak usah ikut. Saya tahu tujuanmu ke sini. Ini loh, dukun ini. Eh, diam. Untuk dulu. Buka aura. Nanti kamu tidurin kan? Tidak apa-apa, yang penting saya kaya. Astagfirullah. Betul, 100 itu. Biarin dah, pergi sana, pergi. Jangan ikut urusan saya. Pergi dah, pergi. Sudah. Diam kamu, Petir. Diam. Urusanmu sama itu, saya. Sampai itu ikut campur. Kamu sudah memakai iblismu blorong itu untuk mempengaruhi mereka. Itu bukan permintaan saya, itu permintaan mereka. Biadab. Sudah berapa kali kamu tidurin? Pergi. Saya sudah 2 kali tidurin mereka. Masya Allah. Ini ritual ketiga. Mereka akan mendapatkan kepingan-kepingan emas. Kemana istrinya Wahabi? Twitter Wahabi sudah kubuat tumbal. Kamu tahu, ini dukun bejat ini. Ini hanya mengiming-iming kamu pesugihan, tapi bullshit. Itu untuk mempersakti dirinya. Kita buktikan aja mereka akan jadi kaya raya. Raden Petir. Bullshit, saya enggak pernah percaya dengan kamu. Saya percaya itu. Karena pikiranmu sudah gelap. Sudah, bawa pulang adikmu. Jangan mau ikut pulang. Pulanglah sendiri. Bawa pulang adikmu. Pulang sendiri. Hei, jangan ganggu pasien saya. Jangan ganggu pasien saya. Urusanmu sama saya. Bangsat, berdebah. Sudah, hadapi Raden Petir. Maju kamu. Anak coro lagi mau menghadapi Raden Petir. Gak usah banyak ngomong. Kamu gak tobat-tobat melawan Raden Petir, Sancho. Saya gak bakalan tobat sebelum kamu binasa dari bumi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Bismillah. Allahu Akbar. Cuma segitu gelitik-gelitik di badan saya. Gelitik-gelitik. Sekali ilmu mau berguru lagi kamu dengan gurumu. Gak usah banyak bicara. Sekarang keluarkan semua kemampuanmu, Cok. Siap. Kalian sudah merusak acara ritualku. Karena itu perbuatan setan. Kamu itu yang setan. Udah bukan urusanmu. Sekarang kamu lawan aku dulu, gitu loh. Kita selesaikan secara laki-laki lagi. Bah! Ada, bah, 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 bah. Hah? Jangan kamu pikir ilmu Allah itu bisa kamu kalahkan. Apa itu Allah? Memang otakmu ini otak setan semua. Kalian telah ikut campur urusan pribadi saya. Hah? Udah lama saya akan membunuh kalian. Silakan. Hanya La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Ajiku gembolo gane. Mau kabur ke mana lagi kau kata? Astagfirullah. Loh, kenapa lagi? Astagfirullah. Duduk. Astagfirullah. Tadi masih ngamankan itu. Adik kakak itu yang berantem sama temannya yang dibawa sama pengaruh Raden Petir. Entah darah. Masa.
biasa gebola gendinya itu. Ya ya. Ya wes istirahat dulu aja. Istirahat dulu. Biasa yang ngadepin. Sudah diamankan Mbak. Sudah, alhamdulillah sudah aman. Nanti diselesaikan di rumah aja. Kalau di sini pengaruhnya Raden Petir bahaya. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Ayo. Bismillah. Loh. Ter. Kamu itu enggak ada selesai-selesainya. Kamu loh enggak ada capek-capeknya. Sudah saya katakan. Stop buat angkara murka. Stop selama. Kamu hanya mengiming-imingin perempuan-perempuan tadi itu untuk memberikan kekayaan. Bullshit itu semua. Ujung-ujungnya kamu tidurin. Kamu manfaatkan tubuhnya. Terus kamu jadikan tumbal. Bukan begitu? Ya. Apa sudah. Urusanmu? Sudah. Kamu selesaikan. Selalu ikut campur urusan saya. Selesaikan sekarang juga. Oke. Jangan kamu kabur-kaburan. Raden Petir pantang kabur. Pantang kabur, tapi kenyataannya apa? Terus istrinya Wahabi mau kemanain? Sudah saya sikat. Sikat. Itulah licikmu. Sudah kamu tidurin, kamu apa namanya, salurkan nafsu bejatmu, kamu nikmati tubuhnya, lalu kamu tumbalkan. Biarkan, yang penting saya tambah sakti. Udah gak usah banyak batet kau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Haji ku. Badan pate. Ya. Ya ya. Ya ya. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jangan jadi pengecut. Saya sudah paham. Saya tidak pernah lupa. Dasar cuma bisa memakai pusaka. Kamu memakai bangsa-bangsa iblis. Bangsa-bangsa siluman untuk mengelabui saya, Raden Petir. Itu urusanku. Sekarang kau memang sakit cari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dar Allah sifatnya cahaya, kunur cahaya, 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 Allah. Allah. Pasti dia mau mengeluarkan pancasonanya. Ajiku pancasona. Ada. Ya ya. Ya. Allah. Daripada kamu tak kejar-kejar terus. Lebih baik lebih baik kamu tobat, Raden Petir. Tidak ada kata tobat. Hah? Tidak ada kata tobat. Tidak ada gimana? Hah? Motor. Ya.
Kosong. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Dia pakai langkah 1000. La haula wa la quwwata illa billah. Raden Putih semakin sakti. Jadi keilmuannya menambah menjadi langkah 1000. Jadi 1000 bayangan yang bisa memanipulasi penglihatan mata batin saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi hati-hati sama Raden Petir. Dia ini ada sangkut pautnya dengan Sugiro dan yang lainnya. Karena belum tuntas urusan saya dengan Raden Petir. Kita selesaikan nanti di rumah tadi tiga perempuan adik kakak itu. Karena itu sangat berbahaya ketika sudah dipengaruhi Raden Petir, ditiduri, itu sangat bahaya. Oke, sahabat-sahabat ya, mohon doanya, mudah-mudahan saya terus istiqomah untuk melangkahkan kaki, untuk berbuat kemakrufan, menghentikan segala keangkara murkaan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf apabila banyak kekilapan dari segitu terkata bahasa dan tingkah saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Al-Fakir Hasyim Asrori. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wa rahmatullahi wabarakatuh.